Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Jagi Petirulan di channel receh saya ini pastinya. Kali ini saya akan buat video reaction Siumin guys. Dimana kemarin Siumin berulang tahun ya. Tapi pada saat Siumin berulang tahun itu saya lagi tidak buat video reaction karena saya sedang beristirahat untuk tidak membuat video reaction. Dan saya sudah mengucapkan lewat postingan saya. Biasanya kalau ada yang member EXO ulang tahun, tetap saya buatkan video reaction-nya. Nah, kali ini baru saya berkesempatan untuk buat videonya menyusul, ya. Videonya menyusul dan baru sekarang saya akan buat. Karena seminggu kemarin saya benar-benar pure nggak bikin video reaction, guys. Udah, langsung saja kita lihat. Ini funny moment spesial Siumin. Kalau nggak salah, Siumin itu memang belum pernah saya buatkan spesial untuk funny moment-nya. Kalau nggak salah, ya. Mudah-mudahan saya nggak salah. Soalnya udah banyak banget video EXO guys, jadi saya untuk mengingat lagi udah apa belum saya sampai lupa ya. Tapi kalau nggak salah untuk spesial Siumin belum kayaknya, untuk funny momennya. Udah langsung saja, karena Siumin ini sebenarnya lucu juga guys, karena beberapa kali saya buat video reaction funny moment untuk EXO, banyak banget tingkah laku Siumin yang benar-benar menggelitik kita untuk tertawa guys ya. Udah langsung saja, ini satu ya, ini dia. 1, 2, 3. Oh, lucu tau dia. Walaupun dia itu member paling tua ya. Tapi imut. Nggak kelihatan loh dia yang paling tua di EXO guys, menipu banget kan. Oh ya ampun. Kita disuruh apa ya? Dengan Sehun ya. Ya ampun, dia kenapa? Dia, oh iya, ini saya udah pernah lihat nih. Dia takut. Burung merpati dong, ya ampun. Ya, Siumin makan. Dia terlihat bobroknya Siumin. Lihat tuh. Kalau gini. Mukanya harus gitu ya. Ini permainan apa lagi nih? Oh. Suaranya juga tinggi loh Siumin ini. Tadi ini apa nih? Ya. Oh.
Luxury brand. Oke. Awesome. Like a family. Like a family, okay. Absurd juga. Ada harus gitu ya, Jimmy. Entar dulu. Ini acara apa sih? Tapi emang nggak kelihatan kalau kayak masih muda banget loh ini guys. Umur Simin berarti berapa ya guys? Yang ulang tahun yang keberapa ya? Udah saya nggak merhatiin lagi tuh. Apalagi nih? Nyari. Ya. Ya. Entar, banyak juga hal yang belum saya lihat ternyata guys. Di Funny Moment Shumin ini banyak yang belum saya lihat ternyata. Ya ampun. Oke. Okay. Dancing in public. Ya ampun. Ya ampun. Ya. Oke. Okay. Aduh. Siumin ini sebenarnya happy virus juga guys ya. Sebenarnya dia tuh nggak bisa diem juga sih guys. Emang di EXO itu memang rata-rata emang mood maker semua. Tuh. Si Baekjin gitu. Shumin, bener-bener deh. Oh, macam. Coba ulang. Aduh, ulang. Cena sedorong dong. Ya. Ya habis ya. Aduh, cepet banget sih. Ya ampun, ini saya udah ngakak, udah kayak orang gila sendiri, guys. Ya emang gimana ya, guys? Xiumin tuh emang kayak gitu, emang dia tuh lincah gitu. Siapa ya yang pendiam di EXO tuh? Dio sih sebenarnya yang kayak cool, kalem gitu, tapi jangan diganggu. Tapi kalau lihat video-video lama Dio, itu juga lincah banget, guys. Cuma kesini-sininya aja, lihat Dio tuh benar-benar pribadinya yang cool gitu ya. Yang pendiam gitu, tapi pada saat digangguin, lucu juga. Aduh. Selamat ulang tahun buat Xiumin, semoga ini kan Xiumin selesai wamil ya, jadi udah kita bareng Xiumin nunggu member-member yang lain yang lagi wamil ataupun yang belum wamil. Kayak yang belum wamil kan masih ada beberapa tuh ya. Sehun belum, Baekhyun belum, nggak tahu siapa lagi tuh yang tersisa sekarang yang belum berangkat wamil. Nanti kalian boleh tinggalkan di kolom komentar di bawah. Mudah-mudahan mereka tahun 2025 guys. Ih benar-benar deh, tunggu banget mereka comeback, mereka tuh lengkap lagi guys. Dan semoga Lay juga bisa datang lagi guys untuk bergabung bersama EXO guys. Kalau saya lihat sih Lay itu sampai sekarang tetap perhatian ya sama EXO, tetap nggak pernah putus kontak, tetap
selalu ini ya, selalu menyebutkan kalau nggak salah selalu ya dia menyebutkan EXO juga kalau nggak salah di beberapa kali live di TV gitu. Banyaklah saya lihat yang dimana Lay itu masih belum maksudnya belum keluar dari EXO, enggak ya, tetap ada bersama EXO, masih OT9 itu masih, dan saya berharap pada saat mereka semua udah selesai wamil, Lay datang dan mereka comeback guys, itu harapan saya. Oke lah, saya rasa udah itu aja, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau ada yang tidak setuju boleh saja tinggalkan di kolom komentar, tapi please dengan santun sopan. Dan jangan lupa follow Instagram saya untuk Tonex Reaction. Dan jangan subscribe channel ini guys, jika kalian tidak suka dengan komentar-komentar saya atau channel seperti ini. Tapi kalau kalian suka, kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak nonton EXO, semakin banyak menonton Xiumin, semakin semangat juga saya untuk membuat video reaction-nya. Terima kasih, dadah!